saya tadi untuk pertimbangan dari majelis hakim dan orang-orang yang ada di sini yang berhormat, jaksa penuntut umum, dan saya meminta pertimbangan untuk putusan saya, putusan rumah saya. Apa alasannya minta pertimbangan, kenapa? Karena saya pribadi sangat ingin berziarah ke makam almarhum karena terdengar dari almarhum PPI Indonesia untuk membacakan terima kasih mereka, dan juga ingin minta maaf secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan, dan saya juga menyesal karena perbuatan saya yang berakibat fatal. Saya lalu saya memperoleh perekonomian keluarga saya juga kemudian, karena adik saya baru ikut masuk kuliah dan banyak biaya yang disiapkan buat saya dan adik saya untuk pendidikannya. Saya rasa ini itu saja. Ada saudara merasa bersalah, menyesal? Saya merasa bersalah, saya merasa menyesal. Saya mengakui kesalahan saya. Kalau untuk masalah doa kan saudara dari LP itu bisa mendoakan, melakukan, ya. Ini pelajaran buat saudara. Majelis hakim belum memutuskan, nanti akan kami musyawarahkan. Apa yang saudara sampaikan tadi akan kami pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman nanti pada diri saudara, ya. Ya, untuk umum sudah dengar.